Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3 ataupun di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 pun boleh masih gunakan. Masih boleh gunakan sebab untuk mereka memantapkan pemahaman mereka tentang matematik. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like, okay. Dan hari ini kita akan bincangkan satu soalan seperti biasa. Okay, soalannya adalah, okay, dia bagi dalam bentuk satu segi empat apa ni? Segi empat tepat. Segi empat tepat maksud dia, dia ada dua sisi yang bertentangan yang sama panjang, okay. Yang ini dengan yang ini sama panjang. Ini nama dia segi empat tepat. Berbeza dengan segi empat sama, yang semua sisinya sama panjang. Soalan dia adalah berkaitan dengan luas. Hitung luas dalam sentimeter persegi. Ini sentimeter ada kuasa 2 ni, maksud dia sentimeter persegi. Segi empat tepat di atas. Okey. Jadi dia suruh cari luas. Dia suruh cari luas. Maksud dia, kita kena tahu formula dia adalah, kalau luas adalah, luas untuk segi empat adalah panjang darab lebar. Okey, PL. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang darab lebar. Mana satu panjang? Ni satu panjang. Ni panjang. Lebar, ini lebar. Panjang dia dah bagi dah. Panjang dia adalah 9. Lebar dia adalah 4. Cm. Cm. Dan 9 darab 4 kita dapat 36 cm sentimeter persegi. Okey, sebab cm darab cm dapat cm kuasa 2, cm 36 cm persegi. Ini luas. Okey. Dan dalam jawapan pun kita terus dapat dia punya jawapan 36. Okey. Pentingnya soalan ini kita kena tahu yang inilah, luas sama dengan panjang darab lebar. Luas apa? Luas segi empat sama, luas segi empat tepat. Ada dua segi empat. Okey, itu saja perbincangan untuk soalan pada kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe untuk anda mendapatkan video-video yang terkini. Jangan lupa untuk klik share dan like. Dan jika ada apa pertanyaan, persoalan, sokongan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh cari saya di Facebook, Syafiq Nordin, ataupun di page Tuition Matematik di Facebook. Dan ini adalah kaedah bagaimana cara untuk kita mendapatkan video-video di YouTube. Typekan tuition matematik, video yang keberapa. Kita dah masuk ke video yang ke 332. Hari ini 332. Maksudnya dah 332 video di upload di YouTube. Okey, anda boleh dapatkan di sana. Cara-cara untuk mendapatkan video juga di nyatakan, diterangkan di tuitionm3.blogspot.com. Okey, jangan lupa klik di sana. Okey, sekian saja. Terima kasih.